Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda, kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini, daripada channel ini, Denyut Nadi, suara rakyat bergema terus-menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. 1, 2, 3. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia. Berita terkini daripada MalaysiaKini.com bertajuk Kempen Ayu Malaysia diharap lonjak peratus keluar mengundi 31 Ogos 2022. Berita penuh. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli berpuas hati dengan kehadiran orang ramai yang membanjiri ceramah dan sesi penglibatan awam sebagai sebahagian daripada kempen Ayu Malaysia. PKR meletakkan harapan kempen itu akan meningkatkan peratusan keluar mengundi kepada hampir 80% pada pilihan raya umum PRU akan datang. Rafizi berkata kempen itu telah mendapat momentum beberapa bulan selepas ia dimulakan dengan kira-kira 800 hadirin untuk acara TRAP kempen di seluruh negara dan 800 lagi yang menempah kerusi mereka untuk menghadiri sidang awam di auditorium berkapasiti 500 tempat duduk semalam. Katanya, "Ya, saya berpuas hati. Kami menerima tempahan untuk majlis yang diumumkan melalui Facebook itu daripada kira-kira 800 orang walaupun kapasiti Dewan adalah 500 orang. Begitu juga kami mendapat 700 hingga 800 orang untuk menghadiri ceramah track campaign kami yang saya fikir Pakatan Harapan PH bergelut untuk mencapainya sejak 3 hingga 4 tahun lalu." Katanya kepada media pada Bicara Merdeka, "Reimagining Malaysia's Future by Ayu Malaysia" di Pusat Seni Persembahan Kuala Lumpur di Sentul semalam. Rafizi berharap ia dapat dicerminkan oleh peratusan keluar mengundi yang tinggi pada PRU akan datang yang dijangka diadakan tidak lama lagi susulan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mendapat tekanan daripada partinya sendiri untuk membubarkan parlimen. Katanya, "Sebaik-baiknya kita mahu peratusan keluar mengundi adalah 80%. Kita PKR mencatatkan peratusan keluar mengundi 56 hingga 57% dalam dua pilihan raya negeri lalu. Tetapi jika memotivasikan pengundi, ia mungkin hampir 80%," katanya. Acara malam tadi diadakan berikutan beberapa siri sesi penglibatan dengan sukarelawan yang memberi tumpuan kepada dasar penyelesaian masalah. Katanya, "Sukarelawan bukan ahli parti. Kami mempunyai kira-kira 10,000 sukarelawan sejak kempen dilancarkan pada Mac dan kami berharap dapat meningkatkan pengambilan kepada 30,000 menjelang akhir tahun," kata Rafizi. Peratusan keluar mengundi. Pilihan raya umum lepas mencatat 82.32% keluar mengundi yang menyaksikan PH dan warisan memperolehi 121 kerusi parlimen. Peratusan keluar mengundi menjadi kebimbangan PKR sejak akhir-akhir ini berikutan prestasinya pada PRN Johor 54.92% dan Melaka hanya 65.85%. Katanya, "Kami berharap dapat menarik minat pengundi muda melalui penglibatan ini. Semoga mereka faham politik tidak semestinya mengenai siapa menjadi Perdana Menteri. Ia mengenai diri mereka dan idea mereka sendiri. Saya tidak tahu ada kita. Sama ada kita boleh menarik sokongan pengundi kepada PH atau tidak. Tetapi sekurang-kurangnya kita boleh melonjakkan peratusan keluar mengundi dan juga menggalakkan yang lebih muda untuk berminat dalam politik," kata Rafizi. Ketika ditanya sama ada hasil penglibatan awam akan dimasukkan sebagai sebagian daripada manifesto PH, Rafizi berkata ia merupakan dua usaha berasingan yang diambil oleh parti. Rafizi berkata sesi penglibatan awam yang memfokuskan kepada 5 isu teras akan diteruskan walaupun selepas PRU umum akan datang. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila tinggalkan komen anda untuk penambahbaikan pada video akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Ada perkara yang betul-betul saya hairan. Betul-betul saya terkejut. Tak faham. Saya betul tidak dapat hadam. Sampai sekarang saya masih belum faham. Iaitu perkara pertama yang memang sekarang ini sudah diterbitkan merata-rata tempat dan viral. Pertama, Zahid Gesa, PRU segera. Sejak dari dahulu lagi saya tak faham. Kenapa Zahid mahu sangat pilihan raya umum disegerakan? Dan selalu alasan yang dikata ialah daripada akar umbi UMNO yang mahu. Akar umbi UMNO yang mahu pilihan raya untuk disegerakan. Tetapi, pada masa yang sama, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kata tunggu. Dia kata tunggu pertama. Kedua dia kata kita tengok dulu. Boleh menang, okey kita bubar. Kalau dah tak boleh, kalau belum pasti untuk boleh menang atau tidak, kenapa nak bubar? Kata Perdana Menteri kita Ismail Sabri Yaakob. Jadi yang menghairankan, yang sampai sekarang saya masih belum faham, kenapa Zahid Hamidi mahu sangat. Dan menurut dia, dia kata kalau PRU diadakan segera, tidak dapat diadakan segera. Kalau PRU diadakan tahun depan, BN UMNO boleh kalah teruk. Apa yang boleh menyebabkan UMNO BN kalah teruk kalau tahun depan baru PRU? Itu yang buat saya hairan dan tertanya-tanya. Apa sebenarnya sebab? Saya hairan juga. Kedua, yang membuat saya hairan sampai sekarang berfikir, kenapa pengampunan diraja buat Nazib Razak mau disegerakan? Mau dicepat sangat? Yang paling saya hairan, satu hari selepas Nazib Razak masuk penjara, sudah ada memorandum dibuat. Belum pun siap, belum panas lagi pun katil Nazib Razak di penjara, sudah ada memorandum. Sedangkan yang dia lakukan itu adalah jenayah kelas atasan. Jenayah yang patut tidak dilakukan. Jadi, pengamal-pengamal undang-undang, peguam-peguam di Malaysia pun hairan juga. Kenapa mau cepat sangat? Sedangkan baru sehari. Lagi pula tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Datuk Seri Najib Tun Razak masih menghadapi banyak lagi kes. Ada lebih kurang, ada sekurang-kurangnya 4 lagi kes mahkamah yang mana Datuk Seri Najib Tun Razak sekarang ini masih hadapi. Dan semuanya pun dia masih lagi ada risiko untuk masuk penjara. Jadi, kalau ini dapat diampuni, kalau kes SRC International dapat diampuni, tetapi Datuk Seri Najib Tun Razak tetap masuk penjara kerana kes-kes yang lain seperti 1MDB dan Perbendaharaan Negara, kenapa? Perlu minta lagi buat memo lagi kah? Saya fikir, Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung, saya percaya Baginda yang di Pertuan Agung, Seri Paduka Baginda adalah orang yang amat bijak. Tak payah disuruh-suruhlah. Tak payah digesa-gesa. Tak payah nak dipujuk-pujuk. Kalau Baginda yang di Pertuan Agung dapat dapati bahawa Nazib Razak perlu diampuni, tak payah dipujuk-pujuk. Pasti Baginda akan membuat keputusan yang terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, apapun hak bagi Zahid dan UMNO lah untuk segerakan, untuk gesa PRU segera. Dan untuk minta pengampunan diraja buat Najib Razak. Saya hanya cuba mau pertanya saja bagi kamu yang bijak pandai, kenapa Zahid mau sangat PRU segera dan kenapa mau pengampunan diraja yang segera untuk Najib Razak? Sedangkan banyak lagi kes. Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi terus menggesa supaya pilihan raya umum diadakan segera dan menyokong kempen pengampunan diraja untuk bekas Perdana Menteri Najib Razak. Menurut Zahid, desakan UMNO supaya pilihan raya umum diadakan merupakan keputusan yang dibuat
oleh seluruh kepimpinan parti dan tidak diputuskan secara bersendirian olehnya untuk menyelamatkan dirinya daripada kes mahkamahnya. Itu kata Zahid Hamidi. Tapi menurut penganalisis-penganalisis politik terutamanya yang bersifat neutral, tidak menyokong mana-mana pihak, mereka melihat salah satu penyebab ya memang untuk cuba menyelamatkan dirilah. Tapi saya pun tidak pastilah. Desakan supaya pilihan raya diadakan bukan isu yang baru. Ia bukan soal kita gilakan kuasa, kata Zahid Hamidi. Ia juga bukan soal kita gopo, hingga ada yang menuduh sesama sendiri kononnya. Kita mahukan pilihan raya karena gilakan jawatan dan gilakan kedudukan. Katanya ketika berucap pada majlis taklimat khas Presiden UMNO di WTC di Kuala Lumpur pada hari ini. Katanya, kita konsisten menuntut pilihan raya diadakan karena kita menghormati mandat rakyat. Salahlah. Kalau mandat rakyat, ini memang sudah salah. Mandat rakyat menyatakan bahwa Pakatan Harapan telah menang. Tetapi yang bukan mandat rakyat adalah langkah-langkah seraton lah, menarik diri lah. Itu yang bukan mandat rakyat. Zahid kena ingat, Widin Yassin naik sebagai Perdana Menteri setelah Pakatan Harapan kalah. Tetapi Muhyiddin Yassin terpaksa letak jawatan pun bukan kerana mandat rakyat. Itu kerana tindakan Zahid Hamidi, Najib Razak dan ramai lagi orang yang telah, MP yang telah menarik sokongan daripada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Jadi lebih baik jangan cakap ini menghormati mandat rakyat ini. Saya rasa geli pula dengar menghormati mandat rakyat ini. Tak payahlah nak sebut-sebut mandat rakyat. Ini bukan mandat rakyat lagi. Ini dah jadi politik kuasa. Katanya kita mahu sebuah kerajaan yang mempunyai keabsahan mandat dan bukannya melalui percaturan politik. Betul, yang ini betul. Yang sekarang ini yang terjadi ini percaturan politik lah, cik. Zahid berucap di hadapan ribuan ahli UMNO bagi menjelaskan kepada ahli parti berhubung pemenjaraan Najib Razak. Zahid berkata, UMNO telah menggesa pilihan raya umum diadakan sejak kejatuhan pentadbiran Pakatan Harapan pada Februari 2020, susulan langkah Seraton. Ketika kerajaan PH terbubar, semua daripada kita tiada yang terkecuali senada mahukan pilihan raya diadakan. Kita perlu memulangkan semula mandat rakyat. Saya pikir bukan tiada yang terkecuali. Ada juga ahli parlimen, menteri-menteri dalam UMNO yang tak senada dengan Zahid Hamidi rasanya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.